sekarang. Secara umum, saya yakin bahwa dengan lebih banyaknya investasi dari pengusaha lokal, dari masyarakat kita sendiri, investasi itu kan tidak harus besar-besar. Tetapi kalau iklim usaha itu benar-benar sangat efisien. Efisien berarti nggak ada pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu. Pengeluaran tanda petik. Saya yakin kok itu akan semakin banyak orang mau berusaha. Dan kalau usaha itu kan ujung-ujungnya adalah ada trickle down effect ekonomi. Ada kesempatan yang membuat orang lain juga kemudian ikut dalam ekosistem usaha sekecil apapun. Pak Andika, kalau secara umum di Jawa Tengah apa saja Pak program unggulan yang ini kan di Jawa Tengah secara umum bagaimana Pak? Ya secara umum prioritas kita adalah kemiskinan. Itu sudah pasti Mas. Karena itu indikator yang gampang diukur. Jadi dalam 5 tahun ke depan harus pemerintahan sebelumnya Mas Ganjar, sebelum Mas Ganjar, Pak Bibit, semua sudah memiliki prestasi dalam hal mengurangi jumlah rakyat miskin dan pengangguran. Jadi ya kita pun harus meneruskan itu supaya lebih banyak lagi, signifikan lagi turunnya. Secara umum, saya yakin bahwa dengan lebih banyaknya investasi dari pengusaha lokal, dari masyarakat kita sendiri, investasi itu kan tidak harus besar-besar. Tetapi kalau iklim usaha itu benar-benar sangat efisien. Efisien berarti nggak ada pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu. Pengeluaran tanda petik. Saya yakin kok itu akan semakin banyak orang mau berusaha. Dan kalau usaha itu kan ujung-ujungnya adalah ada trickle down effect ekonomi. Ada kesempatan yang membuat orang lain juga kemudian ikut dalam ekosistem usaha sekecil apapun. Pak Andika, kalau secara umum di Jawa Tengah apa saja Pak program unggulan yang ini kan di Jawa Tengah secara umum bagaimana Pak? Ya secara umum prioritas kita adalah kemiskinan, itu sudah pasti Mas, karena itu indikator yang gampang diukur. Jadi dalam 5 tahun ke depan harus pemerintahan sebelumnya Mas Ganjar, sebelum Mas Ganjar, Pak Bibit, semua sudah
memiliki prestasi dalam hal mengurangi jumlah rakyat miskin dan pengangguran. Jadi ya kita pun harus meneruskan itu supaya lebih banyak lagi, signifikan lagi turunnya. Secara umum, saya yakin bahwa dengan lebih banyaknya investasi dari pengusaha lokal, dari masyarakat kita sendiri, investasi itu kan tidak harus besar-besar. Tetapi kalau iklim,